Pilunya tukang becak pulang dari lihat rumah hangus terbakar. Ternyata orang tuanya baru meninggal. Kisah pilu seorang tukang becak bernama Nasir viral di media sosial. Bagaimana tidak, saat Nasir pulang setelah menarik pelanggan, ia mendapati rumahnya kebakaran. Rumah Nasir yang terletak di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, hangus hingga nyaris rata dengan tanah. Tidak ada satupun barang yang dapat diselamatkan dari rumah Nasir. Di video yang viral, terlihat Nasir langsung turun dari becaknya saat melihat halaman rumahnya dikerubungi warga. Di lokasi terlihat juga pemadam kebakaran. Betapa syoknya Nasir melihat rumahnya sudah hangus terbakar. Sejumlah warga berusaha merangkul Nasir. Mereka menguatkan Nasir yang sedang sangat terpukul. Nasir hanya diam dengan mata berkaca-kaca. Sementara itu beberapa warga tampak menangis karena merasakan kepedihan hati Nasir. Berdasarkan narasi yang beredar, menyebut orang tua Nasir baru saja meninggal dunia. Beliau belum berkeluarga karena separuh hidupnya digunakan untuk mengurus kedua orang tuanya. Belum lama ini orang tuanya meninggal dunia. Tulis akun Instagram, Gerak Menebar Kebaikan.